Saya bersama Bapaknya Basri mendaftarkan sebagai pasangan calon gubernur wakil gubernur didukung oleh Partai Demokrat, Partai P3 dan Partai Gerindra, dan kami mengharapkan doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat agar proses ini bisa berjalan dengan lancar, agar insya Allah pencalonan kami juga bisa berhasil seperti dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan pada kesempatan ini tentunya sebagai pasangan calon incumbent, kami selama 3 tahun lebih berusaha berjuang semaksimal mungkin mewujudkan visi-misi yang dulu telah disetujui dan diharapkan oleh seluruh warga masyarakat yang menyebabkan kami terpilih. Dan alhamdulillah dalam prosesnya berjalan dengan baik, begitu banyak capaian-capaian yang telah kita peroleh atas kerja keras seluruh warga masyarakat bersama seluruh unsur pemerintah daerah. Tentunya kami juga memohon maaf pada kesempatan ini selama 3 tahun lebih beberapa hal, masih banyak hal capaian-capaian yang belum maksimal, belum sesuai yang diharapkan, ataupun sama sekali belum menunjukkan proses-proses yang mengembirakan. Dan mungkin bahkan selama ini proses-proses ini ketika kemudian belum memenuhi harapan dari seluruh warga masyarakat. Untuk itu pada kesempatan ini saya bersama Pak Bahtiar memohon izin, memohon doa restu untuk sekali lagi kami berjuang untuk mewujudkan apa yang menjadi seluruh harapan dari seluruh warga masyarakat di Provinsi Lampung, sehingga Provinsi Lampung menjadi lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bisa kita banggakan secara bersama-sama. Terima kasih.